Selamat siang kawan-kawan. Di kesempatan kali ini mau memperbaiki monitor ya. Kerusakan blank putih. Ini dikerjakan oleh teknisi dari luar. Nah, itu blank putih ya. Acer. Kita coba eksekusi, coba ukur tegangan, Mas Bro. Inputnya muncul itu ya 5 volt. Coba itu screen-nya ya. Inputnya muncul enggak? Inputnya bro, inputnya muncul 5 volt, outputnya 0. Outputnya 0 volt. Nah, kemungkinan fuse itu yang rusak screen-nya ya. Kita coba jumper menggunakan pinset, gimana reaksinya? Coba di boost dulu, Mas Bro. Di ada shot enggak? Screen-nya. Signal call gue. Yang hitam background, Mas Bro. Shot ya. Sing hitam ke ground bro. Nah ngono. Nah itu. Oh aman. Ternyata nggak shot ya. Mungkin putus. Coba jumper pakai pinset. Masukkan powernya. Coba jumper pinset. Sambil dilihat layarnya. Keluar jin atau keluar setannya. Coba ya. Saya bantu pegang. Nah itu nyala normal ya, ternyata hanya fuse-nya saja yang rusak. Itu memang garis-garis itu memang LCD-nya agak rusak dari sananya. Sudah ya, kita tinggal ganti fuse-nya saja. Kita ambil solder, Mas Bro. Sama tenor. Aduh. Ternyata hanya fuse saja yang rusak, yang menyebabkan blank putih. Ini. Kalau tidak ada fuse, bisa kita jumper menggunakan kawat ya, yang kecil, biar aman. Coba bawa ke sana, ke ruang operasi. Ini saudara kita ya, yang kursus dari luar kota sengaja datang ke sini. Katanya ingin menimba ilmu. Thank you.
Kalau kapan? Mau dijamur ya, menggunakan kawat ML. Kalau ada fuse lebih baik dikambil fuse ya, karena ini mungkin buru-buru, jadi kita jamur saja. Sebelum jamur dipastikan dulu tadi tidak ada yang short ya, karena sudah dites menggunakan pinset. Sudah dipotong mas bro biar enggak ringkas-ringkas. Ini tipe Acer ya. Acer berapain mas bro? Bro? 14. Hah? 14 in. Sudah. Coba kita nyalakan mas bro. Sudah. Oke. Siap. Kita coba nyalakan lagi ya. Sudah. Oh sudah nyala ya, langsung kita balik. Nah itu sudah muncul ya, sudah normal. Nah itu tinggal dicolokin ke komputer saja itu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih.